بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن تبعهم لله لا حول ولا قوة إلا بالله ما بعد قال المصنف رحمه الله نفعنا به وبعلومه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عج حجر mengadu batu ilallahi ta'ala kepada Allah. Batu ni beradu lawan Allah. Hujar batu, faqala, maka berkata si batu, ilahi wa sayyidi, wahai Tuhanku, wa sayyidi dan patuananku, abadtuka, menyembah aku akan sampian, kaza wa kaza, ini dan ini sanatan tahun, artinya beberapa tahun ulun telah menyembah engkau wahai Allah. Di mana waktunya masih jadi gunung, ini berzikir semuaan itu, berzikir. Walillahi yasjudu man fis samawati wa man fil ardi wa syamsu wal jibalu wa syamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu wa syajaru, semuaan sujud beribadah kepada Allah. Sudah beberapa tahun, mungkin puluhan tahun, mungkin ratusan tahun si gunung itu lalu dipacah urang gunung itu. Dipacah urang gunung tuh, batunya diambil urang, kemudian diulahakan urang jadi bangunan. Nah, jadi ujar si batu, abad tuka, menyembah aku akan engkau, kaza wa kaza, ini dan ini sanatan tahun, artinya sekian puluh tahun, sekian ratus tahun, bahkan mungkin sekian ribu tahun. Thumma, kemudian ja'altani, engkau jadikan ulun fi usin, pada pondasi kanifin, yang tertutup tapajal dalam tanah. Imba dibu, imba dihancur orang si batu tadi, dipacahi orang batu tuh, lalu jadi pondasi nang tapajal, nang tertutup kanifin, yang tertutup nang tapajal dalam tanah lah pondasi itu. Asal nyaman jadi gunung sudah nih. Nah, di atas mencugut di atas. Nah, sekali jadi pondasi tapajal dalam tanah. Faqala, maka berkata Allah Ta'ala berfirman, awama tardha, apa tidakkah engkau ridha? Awama tardha, apa tidakkah engkau ridha? An adaltu, bahwa aku palingkan bika dengan engkau, an majalisil qudati, daripada majelis-majelis pejabat. Kamu itu nakun lah, kamu kau jadi pundasi majelis taklim, pundasi pesantren, daripada ikam diulah orang apa artinya kedudukan nang di situ bukan pejabat nang duduknya, nang zalim non rakyatnya, nang menindas non rakyatnya. Ayo, jadi ya Tuhan, ikam syukur paribasannya nih, ikam syukur kada kuulah tempat duduk bukan pejabat. Lalu ridha, senang batu itu. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, udzibat imra'atun, disiksa seorang bini-bini, fi hirratin, sebab kucing, sajanatha, nang inya kurung akan kucing itu, sajanat yang mengurung si perempuan, ha akan kucing, hatta matat, sehingga mati si kucing. Pada khalat, maka masuk si perempuan, fiha, pada sebab kucing tadi, annara akan neraka. Sebab kucing, gara-gara kucing, seorang bini-bini jenabi masuk neraka.
Lahiyat amatha, tidaklah dia memberi makani akan kucing. Wasakatha, dan tidaklah dia meminumi akan kucing. Mengurung tapi memberi makani kada, meminumi kada. Idh habasatha, ketika mengurung si bini-bini akan kucing itu. Walahiya tarakatha, dan tidaklah bini-bini itu tarakat, membiarkan ha akan kucing, tak kulu makan si kucing, min khasyasyil ardi, dari serangga-serangga bumi. Namun artinya seorang nih mengurung beri makan nih, bila cagaran kada tak beri makan nih, lapas takkan nih makan serangga-serangga bumi. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, uridat alayya ummati, dilintangkan, uridat dilintangkan, alayya atasku, ummati seluruh umatku, bi a'maliha dengan perbuatan-perbuatannya. Ditampayakan ya Nabi mudikaya, wah ini berarti layar, dilayarakan Tuhan dalam pandangan Nabi itu seluruh umat sidin, amal-amal perbuatannya, hasaniha nang elok-eloknya, wasayyiha dan yang jahat-jahatnya. Faraaitu, maka melihat aku, fi mahasini a'maliha, pada keelokan perbuatannya umat itu, imatatal adza, menyisihkan yang mengganggu, anit tarik, daripada jalan. Kita berjalan lalu ada melihat duri, ugahakan kalau tak jejak orang. Kita berjalan melihat paku, buang kalau tak cocok sepeda motor orang. Nah itu termasuk kebaikan yang besar pahalanya. Jangan aneh, nyaman miris ben orang. Nah itu ada baik sama sekali, ini tuh menurut perhatian. Waraaitu fi sayyi'i a'maliha, dan aku melihat pada kejahatan perbuatan umat, an-nukhamata fil masjid lam tudfan. Nah, an-nukhamata yaitu nukhamah. Di sini maksudnya nukhamatu asati dahak, maksudnya tak masuk juga air liur. Liur besi itu. Yang sampai itu jahat mestinya tak. Liur besi guring, liuran madu, titikan untuk belajar ya jono aja titikan. Jadi nukhamah itu dia di dalam, di bawah toh. Wahyan nukhamah allati takhruju min al-fami mimma yali nukha, wal muradu biha al-busaqu, liur. Liur besi maksudnya. Apalagi dahak, mengotori masjid dengan liur, itu berdosa. Liur besi. Amun liur kada besi, itu kada najis. Ada najis tapi ada baik juga. Apalagi dahak. Apalagi dahak. Dibetok. Cus juga kalau dulu dahak kan. Akhirnya an-nukhamata liur fil masjid, dalam masjid, lam tudfan, yang tidak dipatak. Ayo kenapa aja bahari lantai masjid itu tanah, jadi bila ada kotoran-kotoran itu dipatak aja, dipatak, ditimbun di tanah atau di anu. Allah ini kada kalau dipatak-patak, dibakar pit. Bepara selin, kalau dipatak-patak dibuangi aja, dibuangi. Ada dahak, ada liur, buangi.
ambil tisu, danon tangan. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam haifu an-nisa'in nas ta'iffu nisa'ukum. Bersikap iffahlah kalian, artinya iffah itu menjaga diri. Haifu, jaga dirilah oleh kalian an-nisa'in nas, daripada perempuan-perempuan manusia. Nah, bukan mahram kita. Bila bukan mahram kita, jaga diri kita. Jaga diri. Ikam bila ikam doh menjaga diri daripada bini-bini nang bukan mahram, ta'ifu nisa'ukum, niscaya menjaga diri oleh wanita-wanita kalian. Ikam cagaran dapat bini-bini nang baik. Hanya dalilnya di Quran, at-tayyibatu lit-tayyibin. At-tayyibat, bini-bini baik, lit-tayyibin, bagi laki-laki baik juga. Itu Quran surah An-Nur. Wal khabithatu lil khabithin. Bini-bini nang kada baik, lil khabithin, bagi nang kada baik juga. Jadi kan bila hendak dapat bini nang baik, nang salihah, ikam harus baik-baik juga. Jangan asal bibinian, huhui. Oh ya, ada baik ini ikam. Dapat bini-bini nang gak itu juga, nang wani maranjah lalakian. Tapi bila ikam jaga diri, ada bini, astagfirullah. Dari paling neta. Ada bini yang langsung. Nah itu menyirit ngarannya. Dan jadi jaga diri. Bila ikam bisa menjaga diri, dapat bebini yang menjaga diri juga. Nah ini udah hulu kawin. Bah, sabar aja dulu. Insyaallah ada betah kawin lon tunggul juga. Wa birru abakum, berbaktilah oleh kalian abakum akan orang tua kalian. Berbaktilah lawan kuitan. Tabirrukum abnaukum, niscaya bakti akan kalian anak-anak kalian. Jadi bila ikam hendak besi anak bakti, ikam harus bakti lawan kuitan. Bila ikam bakti lawan kuitan, ganjarannya anak ikam bakti lawan ikam. Tapi bila ikam wani lawan kuitan, wani menciling lawan kuitan, maka anak ikam wani bemamai lawan ikam. Bila ikam wani menapak kuitan, anak ikam wani meninjak lawan ikam. Juran. Ini bakti lawan kuitan tu amalan yang paling harat lah. Orang bakti lawan kuitan tu orang yang beruntung dunia akhirat. Orang bakti lawan kuitan tu orang yang beruntung dunia akhirat. Ada bahari orang, orang hendak mengaji ke luar negeri, ke luar negeri. Mereka kawanannya mengaji ke luar negeri, jadinya hendak aja mengaji ke luar negeri. Jadi ujar nang mama, ikam dosa nang mengaji di kampung aja gin. Biar kawanan ikam luar negeri, ikam di kampung aja. Mun ikam tulak ke luar negeri, mama seorangannya siapa nang menggaduh? Aku nanya, ada jadi ke luar negeri. Jadinya mengaji di kampung aja. Guru-guru di kampung aja nya menggaduh kuitannya nya. Nah, lalu Allah kirim Nabi Khidir melajari si laki-laki itu. Akhirnya apa? Jadilah si laki-laki itu orang yang paling alim terpandang di masa itu. Kawan-kawan yang luar negeri ada bapak.
di benua kita ni siapa ulama nang paling disegani? Guru sekumpul. Guru sekumpul tu mengaji di Martapura aja. Kadang mengaji ke mana-mana sih din. Hari nang sekolah belawas tu kada. Amun ke Jawa sih din 40 hari nang datang guru Bengil. Kada sekolah di Bengil di Jawa nang sekian tahun kada. Sih din nang guru Bengil beberapa hari mengaji. Nah, itu. Amakah sih din Majlis Said Amin Kutbi waktu nang naik haji aja juga. Mungkin di motor aja juga mengaji aja. Dan mengaji di benua aja tuh ada nang sepuluhan tahun tamatan universitas anu ada. Siapa lagi ulama nang terpandang di benua kita nih, guru kita di Gampa sini mengaji di Pemangki 4 tahun kah di Martapura tangan 2 tahun umat benar mengaji nukuitan ada nang abeh tuh cakah nak ke Makkah nyukulahkan kemana kau benar. Tapi Sidin mengaji di rumah Sidin dan Abah Sidin aja mulazamah. Kayak apa alimnya Sidin? Siapa lagi? Guru Zuhdi. Guru Zuhdi itu Sidin sekolah Al-Falah berapa bulan ke tempat SD Al-Falah Sidin satu mat aja. Ada penggeringan lalu diajar ke Halabio ah. Asal Halabio ke Bebirika. Majin nang kai. Nah, meninggal nang kai mengaji ke Banjarmasin mualim guru syukur. Meninggal malam guru syukur, sidin mengaji berduduk aja tuh lawan guru sekumpul. An kada ada nang tamatan anu sidin. Kaya apa sidin? Artinya mengaji itu kada mesti di luar negeri, kemana-mana, kada mesti panting keberkahannya, berkah. Nah, berkah menuntut ilmu itu nang paling hebat, terkira ilmu itu berkah adalah kita berbakti lawan orang tua, lawan kuitan. Wa man atahu akhuhu mutanassilan falyaqbal dzalika minhu muhiqqan kana aw mubtila fa illam yaf'al lam yarid 'alal haudi. Wa man atahu akhuhu, siapa mendatangi akan dia akhuhu oleh saudaranya, siapa mendatangi akan dia oleh saudaranya mutanassilan hal keadaan mengingkari itu ai kamusnya tanah satu mengingkari pak mengingkari hak nang ada padanya. Nah, itu toh artinya mengingkari itu artinya kada mengakui. Misalnya datang lawan kita orang saudara ini bisa saudara seagama, apalagi saudara kandung. Nah, siapa datang lawan ini saudaranya bisa saudara seagama atau saudara kandung, saudara. Mengingkari hal keadaan mengingkari hak. Misalnya aku ada berhutang loh nikam, barang kamu ada rondi aku. Misalnya kayak itu, fal yakbal hendaklah dia menerima dalika akan yang demikian itu minuh dari saudaranya. Bahar juga ada apa kayak kita bersertifikat, bersaksi, bahanu ada tidak? Ada bila orang mengingkari, ayo ay. Terima, Nabi itu menyuruh kita bakalah aja, jangan mengarasi. Terima aja Nabi. Muhiqqan kana aw mubtila, muhiqqan kana benar adalah dia saudara aw mubtila atau salah. Bujur kayak Bapak berkata jujur kah atau berkata dusta kah terima? Ada sebuah karasan. Ada apa juga? Ini nang tiga Habib Umar nih, Habib Umar tuh bahkan Habib Umar tuh masya Allah. Sidin tanah pun situ ada sertifikatnya, ada surat-suratnya. Datang orang, beb, tanah kami. Bahari arwah ini warisan ini. Ayo aja Sidin, julung Sidin. Dibujurakan Sidin, diterima Sidin, puan-puan orang tuh. Diambil orang tanah Sidin tuh. Jadi Habib Salim anak Sidin, anak Habib Umar, Habib Salim, bah artinya itu tanah kita bah ini suratnya nah, napa nih? Ujar Habib Umar napa? Abah Supanon Rasulullah,
gara-gara artinya gara-gara dunia, gara-gara dunia umat Rasulullah artinya ada masuk neraka. Kita bakal rasan nang direbutakan dunia nang gak ada harganya sama sekali pada pandangan Allah Ta'ala. Lawan gara-gara dunia ada umat Rasulullah nang masuk neraka gara-gara dunia. Habis supan nakan Rasulullah nang direbutakan dunia, nang dipermasalahkan dunia. Maka suratnya ada pada itu, surat pada itu tanah sidin diakui orang serahkan sidin. Nabi Umar nih. Fa'ilam yaf'al, maka jika dia tidak memperbuat, kada menggawin itu bangarasan jaga tujuh. Lam yarid alal haudi, tidak datang dia atas telaga, artinya beserta orang yang tanda hulu lambat kena yang datang ke telaga Nabi. Lam yarid alal haud, tidaklah dia datang atas telaga, maksudnya ma'as sabiqin, beserta orang yang tanda hulu lambatnya hanya ke telaga menemui Nabi. Ya, Nabi kan menghadang umat di telaga. Nabi menghadang umat di telaga untuk diminumi sidin. Ada orang yang beruntung itu langsung tangan sidin yang minum, meminumi. Ada yang lewat cawan, lewat cangkir. Ada yang tangan sidin langsung yang meminumi. Tergantung kedekatannya lawan Nabi. Artinya kada datang atas telaga itu beserta orang yang terdahulu. Ini berurusan dahulu, artinya orang berhualan saja. Jadi berurusan dahulu. Bila perkara itu kada kita berisakan di dunia, di akhirat berurusan kita. Di akhirat berurusan. Makin banyak yang diurusi, makin lambat bertamu Nabi di telaga. Makin banyak yang diurusi, makin lambat masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم علموا أولادكم السباحة والرماية. Lajari oleh kalian anak-anak kalian السباحة berkunjung berenang. Warimaya tak dan memanah. Itu olahraga sunnah nih tak. Jadi main bal kada sunnah adalah main bas, main apa tak? Rakit kada sunnah juga. Nang sunnah tu napa? Bekunyong. Jadi kulam bekunyong. Pas karuh. Itu Nabi menyuruh lajari bakunyong. Amun kada bisa bakunyong enak tulakan ya ke mana pulang ke Mangga Sanggah lagi semalam. Pas bandingkan lamas kayak Pak. Jadi bagus bisa bakunyong kalau kena tulakan kena sekali sandrin dibawa rekreasi pulang. Rekreasi kena berangai. Manakah menggesang enggak pulang apakah insyaallah kena imbah bulan maulid kayak tahun tadi kena insyaallah. Insyaallah aku ini kada berjanji jadi cuma insyaallah kan artinya bila ada waktu kena insyaallah. Mun lakian enggak situ binian kena kita buka padang bunga aja gin kala. Motor kita ada kan motor lagi belum datang lagi nah dua buahan motor mayo aja mangkok. Insyaallah kena insyaallah habis bulan maulid kena dibawa tapi kada bergabung kada binian lakian harinya lain. Nah mun bergabung kena kada kajagaan aku kena ya sudah. Misalnya hari ini lakian kena esok binian misalnya atau apa atau minggu ini lakian minggu ini binian amun digabung kena wah nyamannya upik kena tuh kena. Karena ada kejagaan, mata juga ada kejagaan, karena kisah nong.
Belajar, pelajari anak kalian bakunyung, warimayata dan rimayah. Rimayah itu malun memana. Wa ni'malahul mu'minati fi baitiha, dan sebaik-baik permainan wanita beriman fi baitiha, pada rumahnya lah, bini-bini itu yang paling baik permainan itu, al-mikzalu mananon, baik sesuai dengan bini-bini mananon, mikzal itu mananon atau bejajahi. Baik, bentuk binian. Mun binian main bel. Ini baik. Wa idza da'aka abawaka, dan apabila memanggilakan engkau abawaka, kedua orang tua engkau, fajib ummaka, maka perkenankanlah ibu engkau. Artinya dahuluakan, dahuluakan panggilan mama. Abah mengiau, mama mengiau, dahuluakan panggilan mama. Nah, itu Nabi itu medehe. Abah lawan mama misalnya menyuruh kita, dahuluakan suruhan mama. Karena kita ini dilahirkan dua kali. Pertama dilahirkan abah, nang kedua dilahirkan mama. Tapi abah itu melahirkan dengan penuh kenyamanan. Asal kita disulbi abah, disulbi abah, lalu terjadilah pergumulan dahsyat. Nah, ampun, lalu kita nih asa disulbi abah, ditimbakakan abah ke rahim mama. Jadi abah nih bilang siup kenyamanan budaya. Nah, sudah itu tak mama. Nah, mama nih, amun abah tuh waktu mengandung kita kan berasa kenapa sih den ikam nih, nah mengandung calon-calon anak ikam nih, tapi kan berasa lah sakit kerja berapa puluh aja dalam sulbi ini damai aja. Tapi bila sudah ikam bebini, ikam pindah nutpah anak-anak calon anak ikam tuh ke rahim bini ikam, nah bini ikam tuh mengandung 9 bulan 9 hari. Ini genol ini nah, ayo dua kayak kemana-mana kemana-mana kayak nyiur itu nang di kemana-mana ayo. Berat, guring beti harap pada kawa. Bayangkan nah berat, imbah nito hanyar melahirkan, lapah binian tu melahirkan tuh. Antara hidup dan mati. Tapi alhamdulillah ngaran kuasa Allah Taala, bebinian tu sakit kayak apa aja berenak, tatapnya kada jarak. Gak ada jarak biniannya, kado dua tiga kong sakit sakit beranak soalnya betian dan pulang. Amun menelakian besunat gak tapi sakit ya, tapi jarak. Hah? Ikam besunat kalau sudah? Hah? Lagi kam besunat? Ini siapa siapa mana? Maulana anak besunat kali lagi. Entah karena kita beraramian aja, napa? Sekira awak segar nah, ya Allah. Al aqlu salim fil jismi salim. Akal yang sehat terletak pada jasmani yang sehat. Jadi kalau kita gembira, semangat ada, artinya lalu otak ini terbuka untuk memaham segala sesuatu.
Tapi mila pinaluyo, pinama. Baca kita masih bila tu. Lima ulad aku masih bawa lima. Wadi malam malam. Santri kita mendengar pengaruhannya, aja pengaruhannya. Kemudian amalul jannati asidqu.